Assalamualaikum pemirsa. Berjumpa lagi di channel Mansur Service. Kali ini saya akan membahas TV Polytron Basoke ya, pemirsa ya. Dengan kerusakan matinya itu standby di start dari remote, dihidupin dari remote nggak bisa. Dari power tombol ini pun di sini juga nggak bisa. Kerusakannya standby ya pemirsa ya, nggak mau on ya. Terus untuk tipenya PLD24D900C ya. Jadi ini posisinya itu kalau saya hidupin dari tombol ini ya, ini juga tetap nggak mau nyala ya kan. Tonton video ini sampai selesai supaya pemirsa lebih jelas ya, untuk mengetahui titik mana yang rusak. Apakah di power supply-nya, apa emang di motherboard-nya. Nah, jangan lupa klik subscribe-nya dan tombol loncengnya ya pemirsa ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Ini ternyata ada ngelembung ya pemirsa ya elko-nya. Ini udah ngelembung. Ini juga melembung, ini juga melembung, pada melembung ya pemirsa ya. Nah, ini nanti elko ini mau saya ganti-gantiin ya, yang pada menggelembung itu ya. Ini pun juga saking panasnya kali ya pemirsa ya, ini sampai gosong seperti ini saking panasnya. Tapi di sini PCB-nya yang di balik PCB ini juga masih bagus, belum kelihatan gosong, tapi di sini kelihatan hitam semua. Ini mau saya ganti-gantiin dulu elkonya. Atau 70 mikro ya pemirsa, pemirsa ya, 25 volt. Di sini yang buat patokan 470 mikronya ya pemirsa ya. Kalau untuk voltasenya ini lebih tinggi, jadi lebih kuat. Tapi kalau masalah untuk mikronya ini harus sama. Saya samain. Ini pemirsa sudah saya ganti-gantiin ya elkonnya yang sudah pada melendung. Coba mau saya pasang ya pemirsa ya. Coba mau saya colokin ya pemirsa ya. Nah itu udah posisi standby. Sekarang mau saya start ya, hasilnya seperti apa. Dan terima kasih buat papa mama sudah memberikan
Ya, pemirsa, inilah hasil dari perbaikan di power supply-nya yang ternyata itu emang elko-nya ya. Jadi setelah diganti-gantiin elko-nya ini, TV Polytron ini bisa hidup kembali. Nah, hanya itu pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pemirsa. Kenapa kok TV posisinya itu posisi standby tapi giliran dihidupin tidak bisa, biasanya dari PSU-nya. Nah, posisi seperti ini awalnya itu kalau dihidupin nggak bisa ya. Nah, sekarang kalau dihidupin dari power bisa. Ya, sekian dulu ya pemirsa penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.